Ya, pemirsa, Kepala Dinas Perkim Kota Jambi, Bahruzar, mengatakan ada 3 kecamatan di Kota Jambi yang masih minim lampu penerangan jalan, yakni Alam Barajo, Palmerah, dan Jambi Selatan. Kota Jambi membutuhkan 46.000 lampu penerangan jalan dan yang telah terpasang sebanyak 22.000. Merupakan kawasan pengembangan pemukiman penduduk, 3 kecamatan di Kota Jambi minim lampu penerangan jalan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Perkim Kota Jambi, Bahruzar. Lebih lanjut, ia mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan pemasangan lampu penerangan jalan baru di setiap wilayah di Kota Jambi, terutama di 3 kecamatan tersebut. Bisa dibilang merata sih, cuma karena luasan yang dari kita bicara kecamatan, karena luasnya kecamatan tersebut, sehingga mereka bisa dibilang masih sangat kurang lah, seperti yang Alam Barajo, kemudian Jambi Selatan, Palmerah, itu memang masih banyak yang harus dipasangi lampu, karena juga terkait pengembangan perumahan kan lebih ke arah Alam Barajo, Kota Baru, Jambi Selatan. Setiap tahunnya, Dinas Perkim Kota Jambi menganggarkan 1.000 lebih lampu penerangan jalan. Secara total, Kota Jambi membutuhkan 46.000 lampu penerangan jalan. Sementara itu, lampu yang telah terpasang sebanyak 22.000, sehingga masih membutuhkan 24.000 lampu jalan. Lina Liska, CikTV, melaporkan.